Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku yang di channel Tojang 127. Kali ini kita akan berbagi terkait cara transfer uang dari BSI ke MyBank, teman-teman ya. Ke MyBank, biasa disebut dengan Malaysia Bank, teman-teman ya. Oke, gimana sih cara transfernya dari Bank Syariah Indonesia ke MyBank? Itu sangat gampang, mudah sekali. Nggak perlu banyak omong, nggak perlu bicara nih. Kita langsung aja jos ke TKP dan silakan subscribe-nya ketika ada manfaatnya dan silakan diabaikan ketika ada gunanya. Dan jangan lupa, jangan sampai skip video ini biar teman-teman nggak gagal transfer, salah masukkan kode, bahkan juga kadang fatal ya, salah transfer. Oke, jangan sampai skipnya, langsung kita menuju ke mesin ATM-nya untuk kita perhatiin transfer BSI ke MyBank. DJ. Oke, seperti biasa kita sudah masukkan kartu ATM dan kita tunggu dan kita masukkan PIN seperti biasa. Oke, setelah kita masukkan PIN, kita pilih menu utama yang ini paling bawah. Lalu kita pilih transfer ke bank lain. Lalu kita tekan iya untuk kita mencetak stroke-nya. Kita tunggu dan kita cari nih daftar kode bank MyBank itu berapa ya. Kita tekan next atau berikutnya, tekan next lagi. Oke, ini dia. Jadi MyBank itu kode banknya 016. Oke, 016, tekan kembali dan kita masukkan 016 diikuti dengan nomor rekening MyBank yang kita tuju. Oke, kita masukkan nih. Ya, pastiin teman-teman masukkannya dengan baik dan benar, jangan sampai salah satu atau salah dari dua begitu teman-teman ya. Oke, setelah kita masukkan, tekan benar. Kemudian sekarang kita masukkan nominal nih, saya mau transfer sejumlah Rp20.000. Tekan iya kalau sudah sesuai dan tekan benar lagi. Kita tunggu. Maka yaps, ini dia nama pemilik bank MyBank-nya Bapak Rodiman ya, dengan jumlah Rp20.000 ya. Kalau sudah sesuai benar seperti ini, tekan iya. Oke, kita tunggu. Maka 1, 2, 3, yap, transaksi sudah berhasil. Gimana, sangat gampang dan mudah sekali bukan terkait cara kita transfer uang dari Bank Syariah Indonesia ke MyBank? Silahkan buat teman-teman yang merasa terbantu sedikit aja dari video ini, mohon dukung kami dong dengan cara subscribe dan like video. Dan ini buktinya teman-teman ya, biar tidak ada dusta di antara kita. Yang subscribe dan like video ini, sudahin semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, serta apa yang diharapkan bisa tercapai secepatnya di tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman, ini juga sebagai kebaikan kita bersama ketika banyak menonton 10-20 tahun ke depan nanti. Buat teman-teman khusus yang sudah tekan like dan subscribe video ini, demikian informasinya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.